Awas hati-hati nih. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup dengan mengatakan saya muslim percaya dengan Allah. Anda dituntut membuktikan kepercayaan dan keyakinan itu dengan pembuktian penyembahan kepada Allah. Makanya ketika Allah mengatakan kepada Musa, saya Tuhan, kamu harus yakin saya Allah, tapi tidak cukup meyakini saya sebagai Allah. Fa'budni, buktikan keyakinanmu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah. Pertama, ibadah yang paling pokok tunaikan salat. Jadi kalau ada orang bersyahadat mengaku muslim tapi tidak mau sholat, ini menunjukkan ada masalah dalam syahadatnya. Karena nama Allah tidak sekedar menunjuk pada aspek ketuhanannya, tapi juga ubudiyah, pembuktian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya.